Okay, assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku nak pergi beli meja untuk bilik aku. Aku baru ni je, order bilik aku untuk bagi nampak smart sikit. Kita pergi, kita pergi Tesco. Okay. Budak-budak tujuk IC tu. So gang, kita sekarang berada di Manjoy, okay? And macam biasa, aku teman Rushdi. Well, aku harap korang kenal kan, siapa aku kan? Kita tak cip. Boleh follow nanti YouTube dia. YouTube channel dia, nanti aku bagi discussion dekat bawah. Sebenarnya, aku nak bagi tahu kan, Rushdi ni sebenarnya ada plan dia dah lama dah nak, dia nak buat vlog. Tapi hari ni kan aku cuti, dan tiba-tiba lah dia cakap setup. Oh, aku heran lah. Masa aku masuk rumah je tengok, wih, ada barang order. Lepas tu tengok, ada lagi order. Kau tahu dia order apa? Nanti korang akan tahu kejap lagi. Nanti korang tahulah barang apa dia order tu. Aku ingat bilik tu dia buat studio lah. So gang, biasa kalau korang masuk Jalan Manjoy memang sesak, lagi-lagi jam. Ya. Gadis-gadis. Alamak, dah terlepas lah. Tak dapat dekat gadis-gadis tadi. Gadis-gadis datang dari mana? Gadis Manjoy. Manjoy Malik. Ni apa hal break ni? Biasa kalau korang akan lalu Manjoy, korang akan nampak lah orang jual durian. Oh, ada kita zoom. Wah, durian tu. Banyak durian tu. Sini tu. Tengok jam sekarang, bagi tahu dah. Sesak. Siapa pergi Manjoy tahulah sesak dia macam mana. Nampak Rushdi sekarang tengah layan tau sambil drive. Sambil kita nak on the way ke, sambil kita nak on the way ke Tesco. Tesco mana ni kita nak pergi? Tesco Extra kot. Extra mana? Pecam ke? Pecam ke? Ya. Rasanya dia nak pergi. Kita pergi tu je lah, Tesco. Kalau tak ada rasanya kat Tesco Extra, Tesco biasa. Macam tu lah. Meja lipat. Sebab ni untuk konten dia lah. Aku tak tahu dia beli apa je dia nak beli je. Wow, dia, wow, wow. So gang, kalau korang lalu sini, korang tahu jalan ni jalan apa kan? Kalau orang Ipoh, korang tahu je ni jalan apa? Ni jalan gurap. Inilah kubur. Inilah kubur. Korang tahu ni kubur Roy aku kat sini ke? Ya. Roy aku meninggal waktu aku umur 3 tahun. Wow. Sumpah tu aku tak tahu, walaupun aku kawan kau, aku tak pernah tanya pasal ni tu. Hey, by the way, kalau korang lalu kubur ke apa, bagi salam. Malaikat dia berhenti tau pukul. Macam ni seksyen kan. Seksyen kubur tu dia malaikat dia berhenti. Sebab tu bagi salam. So kalau berapa orang lalu, berapa orang lalu, berapa orang bisa nak tak ada je malaikat dia berhenti. Aku pun tak tahu tu. Sumpah, aku biasa main jalan je. Tapi yang ni mungkin lah, something benda yang baru mungkin kita boleh belajar kan. Nak kata aku ni bagus, aku tak. Tapi kita ada kekurangan dia. So macam ilmu ke? Ilmu macam konsi ke? Ya. Kalau biasa kat sini, ni jalan apa nama? Jalan Kuala. Jalan Kuala. Jalan ni selalu jam lah. Jam. Lagi waktu macam ni.
Sampai ujung. Sampai ujung. Woi, jam. Dari KL lah. Dari KL lah. Sudah Ipoh pun tahu dah. Saya dah nak bagi tahu kalau semua orang ada impian dia, tahu tak? Betul. Semua orang ada impian dia. Okey. Kalau kita nak jadi seorang YouTuber yang berjaya ke apa ke, tak kisahlah, nak kaya ke, bisnes jalan baik ke. Impian siapa tu? BMW, Honda. Sekali-sekala pergi kedai ni, ambil ilham dulu. Untuk bagi bakar semangat lah. Kau ada plan eh nak angkat kereta? Belum lagi lah. Belum lagi lah. Aku still Iris ni. Iris ni pun baru lagi? Baru. Belum buat konten lagi. Tak ada macam. Kita buat. Nanti buat konten pasal Iris. Review. Ni Iris baru ni. Inilah Iris baru. Okay. Banyak features. Yang ni rasanya full features eh. Tengok belakang lah. Tak nampak gelap. Nanti kita buat. Nanti kita buat lah. Jangan jadi bodoh macam dia ni. Tiba-tiba main lipat masuk ke dalam. Tak kebangang lah nama dia menyusahkan orang. So guys, kalau bawa kereta ke, bawa motor ke, hati-hati lah. Janganlah main cilok masuk macam tadi tu. Itu memang nak apa, nak mencarut bip 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 ah. Tutut ah. Dapat. Ambulan. Orang Malaysia ni bagus dia tank ambulan. Dekat negara lain tu aku tak tahu lah nak cakap. Tapi Malaysia ni bagus ambulan, dia pergi jalan. Ting. Ada race ke? Ada race lah. Guys, kita dah sampai kat Gunung Lang. Gunung Lang eh? Gunung Lang. Jalan KK pun ada. Mana yang Ipoh tu? Jalan KK. Ipoh tu yang tulisan Ipoh besar tu, yang tempat warga Ipoh sedar bangga kan. Itu dah boleh jalan. So ini polis, dia sedang menjaga trafik. Thumbs up. Thumbs up dude. So kita pun dah standby mask. Kena pakai mask. Standby mask hari ni. Walaupun kita sedang dah, orang kata tak ada apa tu. Menang lah. Menang. Kita kena jaga lah sama ramai kita. Pakai mask. Bawa mask. Mesti ada. Cuma kita tak tahu. So jagalah social distance. So sekarang kita tengah cari parking. And nampak gaya parking pun ada. Tak macam dulu. Dulu parking susah cari oh. Berebut-rebut parking dulu kat Tesco. Terus dia yang professional. Reverse macam mana? Oh, dia pakai kamera. Dia tipu. Dia tipu pakai kamera. No looking bro. Okay, dia tak looking. Okay, dengar. Dia tak tengok pun langsung kamera ni. Tak syak tu dia. Tak minat pun apa-apa. Dah syak. Sekarang kita nak kena tengok ni. Okay. So, kita dah berada kat
Luar Tesco. Agak-agak berkaki je. Satu lebih kurang. Sebab bilik pun tak adalah, tak adalah besar mana. Cari kat dalam. Cari kat dalam lah. Jom tengok. Kita dah masuk kat dalam Tesco Extra. Tesco Extra apa? Tesco Extra. Dekat ni lah, Jalan Becam. Jalan Becam. Okay. So kita tengok. Semua masih mengamalkan new normal. So inilah new normal kat Malaysia. New normal. Ini adalah new normal Malaysia. Okay, kita tengok meja. Cari meja. So memang nak kena scan kepala. Okay, saya. Ya, apa ni? Vlog. Kita orang buat vlog. 36.2. 36.2, alright. Tadi dia tanya, buat apa ni? Aku cakap aku tengah buat vlog. Buat vlog lah. Ni lah konten YouTube kita kan. Apa nama? Akim. So kita dah masuk dekat dalam. Sekarang kita cari meja. Meja. Kau sanitize tangan tak tadi? Oh, aku tak buat tadi. Tak apa. Jangan. Guna helio je lah. Sia. Hui. Jom, kita lalu. Tengok. Okay, kita jumpa meja and barang perabot. So nak cari meja. Aku ingat ini apa kaki ni? Sekarang sini lah. Kita nak lipat tu. Ni tak tinggi ni. Meja ni memang tak tinggi. Ini je lah meja yang ada. Ini agak rendah ni sebenarnya. Ini kat meja ni. Rendah. Mana ni? Aku tu. Jom, kita pusing lagi. So inilah meja yang dia cari-cari. Apa kaki? Ngam-ngam. Itu tu dia 59. Sebelum ni 90. 90 lah. Ya. 76. Tadi 120. Tadi 60. Tu apa? Lebar dengan panjang dia ni. Tinggi dia. Aku rasa tinggi dia ni ke? Rambut kursi kita tahu lah je. Uji kaji. Ngam. Apa kena angkut eh? Angkat satu je. Okay, so kita kena ambil troli ke? Angkat, orang kuat. Hakim. Okay, Hakim dah bawa dah troli. Untuk angkat barang yang barang yang 1 kilogram ni barang. Bukan nak mampu eh. Hakim, okay? Tak ada orang kuat. Okay. Sikit. Kita dah buat ya. So kat sini kita nak kena beratur. Beratur pada dia. Dia ada social distance. Di
giliran Rusdi untuk bayar. So, apa yang korang nampak? Sana dah gelap lah. Hujan. Hujan lah. Aku boleh tahu lah meeting kena macam mana sebab hujan. Tak pun aku kena gerak awal. Dari sekarang kena gerak awal. Kenapa nanti? Dia bagi aku yang aku buat kupon tu. Kupon tu boleh dapat apa? Dia beli harga barang 50 kat atas kot. Yeah. Dia dapat RM6 punya voucher. Nanti yang dekat belakang kau tadi? Belakang aku tadi. Oh. Kita zoom sikit muka dia. Ada tadi aku ada zoom. Ada juga orang yang baik bagi dengan kau. Wah, rezeki orang tu. Ada race ke? Pakcik H5 tu. Ada race ke? Laju nampak.